Data Boy, ada tak paus Fera yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Batu ke apa tu? The Elemental! Boy Taufan! Wah! Pedang Papa Boy pun tukar jadi kuasa Elemental! Aduh! Beratlah benda ni! Cibot bawalah sendiri! Benda dia bumi. Korang dah kena hack dari aku. Boboiboy Galaxy musim kedua akan segera diadaptasi menjadi sebuah animasi di Arc Gentar. Jika melihat pada komiknya, di Arc Gentar kali ini Boboiboy akan pergi ke sebuah planet kilang nyebut dan berpetualang di sana. Namun jika mengadaptasi dari komiknya langsung, jumlah episode Arc Gentar ini hanya akan sedikit. Apakah ada gebrakan baru dari Monster? Alangkah baiknya kita bahas di video kali ini bersama aku di Kuasa Ini Lagi. Selamat menikmati. Sedikit bercerita mengenai animasi baru Boboiboy Galaxy Gentar yang akan segera dirilis dalam waktu dekat ini. Walaupun masih minim tanda-tanda dari pihak Monster Studio, cepat atau lambat di bulan November ini pasti akan ada bocoran resminya. Sebelumnya perlu kamu ketahui bahwa jika menuju pada komiknya, Arc Gentar ini memiliki episode yang terbilang paling sedikit di antara arc lainnya. Bisa saja pihak Monster berkeinginan untuk membuat banyak kejutan untuk para fansnya. Kemungkinan besar akan ada tambahan episode pada Arc Gentar ini. Misalnya saat Aduru dan Probe bisa tersesat di kilang Neobot atau bahkan penampilan epik dari Fusion Gentar. Jika dihitung jumlah episode di Arc Gentar hanya berjumlah 4 isu atau 4 episode. Monster mungkin akan lebih leluasa untuk menghadirkan 2 episode baru yang lebih fresh kepada para fansnya. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira episode seperti apa yang ingin dihadirkan di Arc Boboiboy Galaxy Gentar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu dia pembahasan jumlah episode yang akan ada di Boboiboy Galaxy Gentar. Jika kamu menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Boboiboy bersama aku di Kuasa Ini Lagi. See you next video. Bye-bye. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah. Data Boy, ada tak paus Fera yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Batu ke apa tu? The Elemental! Boy Taufan! Wah! Pedang Papa Boy pun tukar jadi kuasa Elemental! Aduh! Beratlah benda ni! Cibot bawalah sendiri! Benda dia bumi. Korang dah kena hack dari aku. Boboiboy Galaxy musim kedua akan segera diadaptasi menjadi sebuah animasi di Arc Gentar. Jika melihat pada komiknya, di Arc Gentar kali ini Boboiboy akan pergi ke sebuah planet kilang nyebut dan berpetualang di sana. Namun jika mengadaptasi dari komiknya langsung, jumlah episode Arc Gentar ini hanya akan sedikit. Apakah ada gebrakan baru dari Monster? Alangkah baiknya kita bahas di video kali ini bersama aku di Kuasa Ini Lagi. Selamat menikmati. Sedikit bercerita mengenai animasi baru Boboiboy Galaxy Gentar yang akan segera dirilis dalam waktu dekat ini. Walaupun masih minim tanda-tanda dari pihak Monster Studio, cepat atau lambat di bulan November ini pasti akan ada bocoran resminya. Sebelumnya perlu kamu ketahui bahwa jika menuju pada komiknya, Arc Gentar ini memiliki episode yang terbilang paling sedikit di antara arc lainnya. Bisa saja pihak Monster berkeinginan untuk membuat banyak kejutan untuk para fans
seterusnya. Kemungkinan besar akan ada tambahan episode pada art bentar ini. Misalnya saat Adudu dan Pro bisa tersesat di kirang Neobot, atau bahkan penampilan epik dari Fusion Gentar. Jika dihitung jumlah episode, di art bentar hanya berjumlah 4 isu atau 4 episode. Monsta mungkin akan lebih leluasa untuk menghadirkan 2 episode baru yang lebih fresh kepada para fansnya. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira episode seperti apa yang ingin dihadirkan di arc Boboiboy Galaxy Gentar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu dia pembahasan jumlah episode yang akan ada di Boboiboy Galaxy Gentar. Jika kamu menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Boboiboy bersama aku di kuasa ini lagi. See you next video, bye-bye. Bestnya cerita tadi. Boleh lah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah.